Inside lane, missing exits, glued to the pavement. Between the lines, I keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire. No more walking through revolving doors. I've gone around once, and I don't need to go around anymore. Break away, forget your sober case. Stop dwelling on empty words. Stop stalling in the doorway. Cancel the cruise control. Switch it in the manual. Don't you wanna feel bosku, ketemu lagi sama gue, Jose Silin. Iya bukan sih? Iya? Enggak. Bukan? Bukan. Bukan. Palsu ini. Berhubung bos Silin lagi banyak halangan, bener gak sih? Men? Banyak halangan. Gue ngobrol-ngobrol juga deh. Ya, iya deh. Oh, jadi lu ngobrol sama gue? Iya dong. Okay. Yeah. Lagi banyak kerjaan. Iya, yeah, betul. Lagi banyak pikiran. Iya. Yeah. Jadi gue ganti. Oke, okay, bosku. Sehari ini gue mau... Eh, by the way, lu siapa? Lu belum memperkenalkan diri. Panggilan gue biasa dipakai Wow. Oke, okay, hari ini... gue mau review Mercedes-Benz. Oh salah, bukan mobil gue, tapi mobili. Bener gak sih? Iya benar. Motor nggak serunya kayak gitu. Ciao. Nah, ini dia mobilnya nih. Coba lo lihat. Lo lihat, keren banget. Mercedes-Benz Wagon 320 TE. Warna silver. Gue pengen ngobrol sama dia punya orang mobil, dia mobil punya orang, itulah bang aja ya, ya kan? Ini sejarahnya cukup lumayan oke. Jadi dari mulai nol dia ngebangun, gimana dia modifikasinya, gimana dia perubahannya. Kebetulan juga kalau dilihat belakangnya gendong sepeda, berarti suka main beca. Wah, pintar ya bapak ya? Sepeda ya? Sepeda itu bukan beca pak. Tapi keren pasti. Gimana kalau kita langsung? Oke. Kita panggil atau gimana nih? Kita samperin. Ikutin terus. Yuk. You can't win them all, but I'm proud I tried. Glad we had a dialogue. It's good to shake the mind. Hey guys. Bukan guys, bos-bosku. Yeah. Sorry. Nah, ini pelakunya nih. Pemiliknya. Selamat siang, Om. Siang. Eri, Om. Billy. Iya, Om. Apa kabar, Om? Baik. Baik. Yang punyanya? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Oh. Om, kenapa? Lagi ngapain? Lagi masang sepeda. Oh, masang sepeda. Iya. Oh, ini sepeda ya? Iya. Oh, iya. Kelihatannya kayak apa? Kayak sepeda sih. Oh, kira gerobak burger. Om, ya. Gue mau nanya dong, Om. Ini mobil tahun berapa? Mobil tahun 94, Om. 94. Mm-hmm. Tipenya? Tipenya E320T. Atau orang biasa bilang 320T. Ya. Sebenarnya sama aja sih. Oh, tahun 94. Tahun 94. Wagon. Wagon. Ini sih keren banget, Om. Bener keren. Boleh gak Om kita nanya-nanya? Boleh, boleh. Boleh banget ya? Boleh. Kita mulai dari eksterior Om. Ada perubahan apa sih di mobil ini? Kalau eksterior sih gak banyak yang dirubah sih, cuma ganti velg aja. Masih orisinil ya lah, bawahnya. Semua masih orisinil. Cuman pasang anhang aja buat bawa sepeda. Sisanya original sih. Pemakaian udah berapa lama Om? Kebetulan baru jadi ya. Soalnya dapatnya sih sekitar 1,5 tahun yang lalu. Oh baru dong. Cuman bangke. Oh bangke. Iya. Ini mobil ini kebetulan punya teman saya. Mm-hmm. Punya teman saya, sebut saja Mr. J. Mr. J. Dia nggak mau dipublish. Nggak mau dipublish. Gitu. Jadi ya dia dapat mobil ini 1,5 tahun yang lalu kebetulan. Saya yang bantu untuk bangun mobilnya dari nol. Dari nol. Dari nol. Dari nol tuh maksudnya kalau tadi bilang dari nol maksudnya bangke ya.
Maksudnya bangke, dalam artian partnya udah ada semua, cuman kondisinya itu udah belasan tahun jogrok di gudang. Tapi kondisi mesin nyala? Enggak, waktu itu sama enggak. Sama sekali enggak? Enggak, enggak nyala. Gila, turun mesin? Turun, kita belah, kita overhaul semua mesinnya. Oh, ada yang dirubah di mesin enggak? Atau masih standar? Enggak sih, cuman ya permajaan aja, supaya bisa jalan lagi. Kan namanya udah belasan tahun ngejogrok ya? Iya sih. Macet semua. Nah, 11 tahun ngejogrok, catnya masih orisinil? Catnya masih orisinil. Belum pernah nih, paling poles-poles ya? Paling poles-poles. Berarti masih bawaannya nih ya? Masih. Keren banget. Sempat kita cat waktu itu cuman bumper belakang gara-gara udah ngelupas catnya. Cuman gitu? Ini doang. Oh, sambil muter ya om, gua silakan. Pengen lihat sekeliling. Dibakin apa dibilang itu kalau belakang rek sepeda ya? Iya, anhang sepeda. Sama aja sih. Tahun 94, 320 TE. Ganteng Sport banget. Line. Berarti enggak ada perubahan nih. Kayak mulai antena, kalau antena itu udah antena standar. Standar ya bawahnya. Cuman kita ya seret waktu itu ya, kita bongkar dalamnya, kita minyakin lagi, kita gulung lagi, hidup ternyata. Keren. Terus emang aslinya ada antena, ternyata nggak disambung ke radio, ya kita sambungin. Kayak sunroof, terus si roof rack-nya itu memang bawaannya ya? Bawaan, bawaan semua. Crossbar-nya bawaan semua. Alhamdulillah sih dapetnya komplit, jadinya nggak komplit, emang udah bawaannya. Karena barangnya kan susah banget ya nyari. Bisa dibilang rare nggak sih mobil-mobil kayak gini? Ya dapetinnya nggak setiap hari ada yang jual gitu. Nggak segampang juga. Ngejarnya juga udah lama sih. Keren banget om, keren. Tapi ini kalau dibilang Sportline, memang Sportline dia tipenya? Iya, Sportline. Sportline itu kan maksudnya dia sport chassis, sway bar-nya beda, yes. Terus... Ya mungkin kan ada bos-bosku nih yang belum tahu nih, Sportline-nya si TE ini seperti apa, mungkin om bisa ngejelasin. Kalau yang dibilang Sportline itu varian yang pakai option-option yang nggak ada di standar ya, kayak di sedan juga ada yang Sportline. Ya, betul. Yang paling kentara sih bedanya kalau dari luar ada badge Sportline. Oke. Okay. Tapi itu semua bisa dipasangin kan? Iya, benar. Joknya dia beda. Ya, joknya beda ya tipenya, modelnya ya. Joknya beda, dia agak bucket, terus shift knob-nya ada Sportline-nya. Oh, ada tulisan Sportline. Ada tulisan Sportline-nya, okay. Terus kalau yang di sedannya ya, itu ada yang tilt steering. Kebetulan ini Sportline tapi nggak dapat tilt steering. Oh, ini belum tilt steering? Teleskopik ya. Belum. Cuman itu doang yang absen. Tapi memang secara general dia memang masuknya Sportline sih. Berarti memang dari eksterior memang nggak ada perubahan om ya? Nggak ada. Tapi ada sejarahnya nggak sih om? Maksudnya lu dari ngebangun dari nol, paling kendalanya kayak lu harus turun mesin, lu mesti overhaul lagi, nggak ada kendala-kendala lain? Banyak sih, terutama kaki-kaki ya. Kaki-kaki, kalau yang depan sih sama kayak yang sedan, nggak ada masalah, kita brodolin semua, partnya masih bisa beli di toko. Kalau yang belakang ini, dia suspensinya ini pakai hidrolik, self-leveling suspension. Wow. Kebetulan kita dapat tuh seal-nya udah pada jebol. Kita sempat repair waktu itu juga nggak berhasil, jadi dia pakai oli gitu, jadi ada pompanya. Yes. Jadi kalau diisi barang, simpelnya kalau diisi barang, belakangnya turun dia bisa naik lagi. Naik sendiri dia. Naik sendiri. Nah, itu si sistemnya itu belum sempurna, kita masih nyari-nyari partnya, ada yang harus diganti dan itu enggak gampang nyari part. Targetnya sih ke depannya sih pengen ya kita benahin suspensi belakangnya sih, pengen dibalikin ke aslinya karena ini sekarang pakai shock biasa. Oh, gitu. Kita cari substitusi yang mirip. Okay. Karena dipakein punya sedan juga enggak bisa ternyata. Eksterior lo mau cat ulang lagi atau lo biarin orisinil seperti kayak gini aja atau gimana? Pengennya sih biarin orisinil ya, cuman kayaknya ownernya nih pengen ngerapihin ini kan banyak totol-totol nih kayak bekas batu. Ini gue tahu nih kayak penyebabnya kenapa nih. Ini kebanyakan touring kayaknya mobil. Ini kan sebenarnya kerikil batu yang mental-mental di tol biasanya. Iya, ya? Iya. Biasanya. Electrical kayak wiper lamp ini belum di repair, kayaknya ada yang macet sih, udah kelamaan juga. Tapi kalau wiper lamp emang udah bawaannya dong? Bawaannya, ini sampai ininya nggak di... Lampu cuman dibersihin doang dalamnya, ini benar-benar exactly lampu yang asli, yang bawaan mobil nggak diganti. Asalnya pas jogrok itu kondisinya? Jamuran kuning kali semua. Ya, kuning. Karuan. Kita ngeluarinnya dari gudang pakai forklift waktu itu, mobilnya macet semua remnya. Sama sekali mati ya, mati total ya semuanya. Sama-sama mati, cuman beruntungnya waktu itu electricalnya masih oke semua. Di jalur-jalur kabelnya tuh nggak ada yang pernah dijumper atau apa, jadi kita masukin kaki, nyala semua. Ya bolam-bolam putus mah, biasalah. Biasa kalau bolam lah ya, umur. Tapi plat nomornya cakep banget om, B2006KEN, ya, ada ini, artinya? Ini Ken itu nama anaknya, ownernya. Oke, okay. 2006 itu lahirnya ya? 2006 iya. Ya.
Tapi kalau wagon-wagon gini kayak tahun-tahun 94 pasarannya tuh tinggi masih ya? Gelap sih yang jelas. Gelap ya? Tergantung siapa yang jual juga sih. Tergantung kondisi juga. Tergantung speknya juga. Betul. Ada yang mulai dari kacanya engkol, mesinnya masih karbu ada yang mesinnya 320, 324 pal, macam-macam. Sepeda rak. Lo emang senang sepeda atau si owner suka main sepeda? Iya, sekeluarga senang sepeda. Keluarga sih kebetulan. Oh. Pasang sepedanya juga bukan sepeda biasa ya. Kayaknya sepedanya sepeda-sepeda. Sepeda-sepeda yang Iya. Yang lagi tren sekarang. Ya, sepeda aspal mereka. Hmm. Keren. Nah, Om, gue mau nanya Om. Ini reknya si Tule punya. Tule, keluaran Tule. Nah, dia itu megangnya memang kalau bawaannya itu kan si apa sih namanya bilang si towingnya itu ya? Tobar. Tobarnya itu memang udah bawaannya. Tobarnya kita beli lagi. Tobar sama bracket kita beli lagi, pasang, kita las di langsung ke sasis. Langsung ke sasis sama kita baut juga. Jadi kuat dia. Maksimal 75 kg kalau nggak salah di manual booknya. Wow, 75 kilo. Paling jauh bawa kayak gini ini, bawa sepeda paling jauh kemana tuh? Buat bawa sepedanya sendiri sih, sejak mobilnya jadi belum terlalu jauh sih, paling sekitar Sentul ya. Sentul ya? Sentul City, Bogor, paling situ. Ke BSD, ke Alam Sutra, paling nggak jauh-jauh dari sini. Harganya sini juga pasti lumayan ya Om, bener nggak sih? Iya. Iya kan? Lumayan. Karena kayak si Tule ini nih yang buat sepeda di belakang. Cuman, kisaran berapa sih? Cuman bisa belilah di yang distributornya sekitar anhangnya lebih, sendiri ya? Kurang lebih, ya. Anhangnya tuh sekitar nggak sampai 10 lah. Nggak sampai. Kalau yang mau masang berapa? 5 sampai 10. Saya juga lupa kurang. Baru tuh ya? Baru. Keren. Bisa 3 sepeda. Kalau yang 2 sepeda lebih murah lagi. Kalau yang buat? 2 sepeda lebih. Oh, 2 sepeda. Oh, jadi dia ada yang buat 3 sepeda, 1, 2 sepeda. 3. Oh. Kayak maksimal 3. Ada yang buat 1 pun ada? 1 ada. Yang buat di atas juga ada. Tapi iya, kalau di atas ya. Nah, Mas. Ya. Gue tadi manggilnya Mas apa Om sih? Mas, Om sama Adil ya. Ses. Ses. Pink kayak gue dong, Ses. Nah, gue mau ngebahas ban, velg, dari mulai ban kaki, itu lo pakai velg apa, ban tipenya apa, terus kenapa lo bisa sependek ini? Kalau sependek ini karena gue pakai pere itu HNR, ANR lah gue atau sini, okay. ANR yang kuning, shock breaker depannya standar, belakangnya custom tadi yang gue ceritain, yes. Karena suspensinya masih belum beres. Apa tadi dibilangnya? SLS, self leveling suspension. Betul. Terus velgnya 19, 8,5, 9,5, bannya 25, 35 sama 245, 35. Tapi dengan sependek ini masih nyaman ya? Kalau berempat plus sepeda sama barang, kalau bumpy itu masih agak mentok. Mentok tuh geserot berarti? Geserot belakang. Oh. Kalau depan sih aman. Depan aman ya? Cuman kalau berdua atau sendiri sih nggak ada masalah. Sejauh ini berdua itu nggak ada masalah lah ya, aman lah ya. Kemarin sempat gue bawa ke Bandung bolak-balik, berempat sama barang masih aman. Masih aman? Agak dikit lah mentok, sep. Biasa lah itu. Nggak terlalu parah lah. Interior, apakah ada perubahan atau apa? Interior standar sih. Standar? Standar. Nggak ada yang dirubah gitu apa? Nggak sih. Ganti karpet aja. Oh, ganti karpet. Karpet memang... Oh, Carson ini ya? Iya. Sebenarnya yang ada aja dipakai lah. Benar-benar. Nggak bisa milih waktu itu. Nah. Sisanya standar. Mas, bedanya nih ya. Kalau di gua ini kan kayak di steeringnya dia udah ada cruise control. Di speedometer udah ada, apa sih namanya, yang suhu di luar tuh? Outside temp. Outside temp itu memang bawaannya atau... Bawaannya. Jadi di optionnya dia emang ada outside temp, sama cruise control. Itu aja sih yang nggak banyak di yang non-CBU ya. Iya. Yeah. Kalau electric seat juga bawaannya, bawaan electric sport line. Semua sport juga, line juga electric seat. Depan aja ya? Nah. Untungnya dapatnya juga waktu itu udah komplit jadinya, udah tinggal bersihin aja. Nah, pas bangkainya itu, si electric seat segala macam masih fungsi atau emang udah error? Masih fungsi. Jadi waktu itu ceritanya gini agak lucu. Mobil ini sempat udah jadi itu awal 2020 ya. Cuman kan waktu itu tahun baru banjir. Betul.
salah satu jadi korban. Oh, ini sempat kebanjiran. Sempat kebanjiran. Oh, makanya turun mesin ya? Enggak, itu setelah turun mesin. Oh, setelah. Oke, okay, oke. Jadi si modul-modulnya pada mati, electric seat-nya pada rusak, terus si vakum central lock-nya juga rusak. Dia kan masih pakai vakum. Dinamo vakum di bawah jok. Betul. Kerendam banjir jadi rusak lagi. Oh, gila. Itu takes time lagi tuh benerin. Berarti lumayan tinggi dong ya. Masuk ke dalam? Lumayan sih, karpet basah semua lah pokoknya. Masuk. Setengah ini lah. Jok basah semua. Capek. Gila. Itu aja sih nggak enaknya. Gitu. Jadinya brodolin lagi. Pastilah, pasti dibongkar semua kan. Bersihin semua. Iya. Nah, cruise control itu kalau di mobil ini tuh di speed berapa sih dia bisa aktif atau difungsikan? Biasa di atas 40. 40 km per jam dia udah bisa pakai tuh cruise control ya? Bisa. Tapi kalau kayak mobil-mobil gua di masterpiece gitu segala macam itu masih bisa gak sih dipasangin cruise control gitu? Harus ada modulnya lagi sih. Oh, harus ada modulnya lagi? Dia kan mechanical semua. Ada electrical, dia ada modulnya lagi tuh sebelum throttle itu ada buat ngatur si... Bahasa resminya sih tempomat ya kalau di... Tempomat, iya. Bisa dipasangin, cuman agak jelimet. Bener-bener. Di ECU-nya juga ada perubahan. Nah, kalau si wood panelnya ini, kalau dibilang apa? Rosewood. Oh, Rosewood ya? Kalau di Sportline itu... Sportline? Beda sendiri dia. Hah? Apa jadi kalau yang sejauh saya tahu ya, itu ada 3. 3 apa 4 sih. Yang saya tahu tuh di 124 itu ada 3. Itu ada Zebrano. Ada Rosewood. Ada burual nut. Oh. Kalau Zebrano okay. Itu biasanya yang manual. Oh yes. Yang garis-garis. Betul ya. Nah, si kalau uratnya. Iya, kalau Rosewood itu adanya di masterpiece. Betul. Kalau bukan Rosewood. E320, E220 masterpiece itu Rosewood. Tapi nah, kalau Sportline dia beda sendiri, dia burual nut. Oh, motifnya burual nut. Iya, makanya motifnya beda, tapi warnanya hampir-hampir sama ke Rosewood ya. Mirip, cuman coraknya agak beda. Iya, coraknya aja yang beda. Keren. Ini kayak pejuang-pejuang touring nih, kayaknya pakai rig segala macam gitu. Ya. Rakom iya, emang disiapin buat jalan jauh. Rakom terus pakai toa. Sebenarnya nggak boleh sih pakai toa, tapi iya nggak boleh. Ini commander kali ya, sempat jadi commander kali. Ya? Nggak tahu. Atau sweeper. belum pernah touring. Begini. Belum pernah touring. Cuman disiapin aja. Oh iya benar. Daripada geletak di rumah terus hilang. Iya yeah, benar. Kita lihat belakang ya. Mas, silakan. Mau dicobain juga silakan. Waduh, cobain gue takutnya betah. Siapa tahu auranya keserap. Nah, aura-auran jadi. Iya. Yeah. Aura-auran pikiran ntar. Nah, ini speaker ya, Pak? Ini speaker. Memang bawaannya? Iya. Wow. Karena di sini kalau sedan kan di sini betul, di itu. Betul. Karena di situ enggak ada dudukannya jadi ya pindah ke sini ngungsi. Tapi kalau misal diaplikasiin ke mobil gue gitu ya, di masterpiece atau boxer itu masih bisa ya? Bisa. Door trim belakang ini sama persis sama sedan. Enggak ada perubahan berarti. Cuman kacanya beda. Dia lebih panjang ya kaca. Iya. Sama joknya dia bisa diangkat, ini juga bisa direbahin. Iya, direbahin ke depannya. Apa tuh cuma rebah doang? Bisa dibikin rata juga sih, sampai depan. Nah, ya. Jok belakang nih. Mm-mm. Jok belakang tuh memang ada kan dia? Dia dibilangnya apa sih jok belakang tuh? Oh, buat wagon? Apa ya, ada yang bilang bangku monyet, ada yang bilang bangku monyet fisherman seat. Buat mancing. Buat mancing, karena di mana belakang kan? Di belakang, di mobil mancing duduk situ kan? Emang ada, emang bawaannya ada. Mau lihat. Kayak apa sih. saya bukain. Bongkar sepeda dulu kayaknya nih. Enggak apa-apa. Enggak, sebentar kok, sebentar. Bentar ya. Ini sih keren banget. Enggak apa-apa, enggak apa. Wow. Ini gokil, lega ya. Cobain aja dulu bosku, lo lihat masih apik, masih rapi, nggak ada sobek, nggak ada apa. Gue cobain duduk ya. Boleh. Kuat tapi kuat dong. Baru ini gue duduk di belakang 320 TE rasanya anjim banget. Itu kok masuk. Coba deh lu ngobrol benar. Ya sempit, Pak. Ya. Coba deh. Gua di sini, Mas. Coba. Anjay. Coba. Ini mau ngerjain orang namanya. Ini sih gokil banget ya. Hai, Caca. Lu pasti gue dicewek lah. Ini memang gua aneh dong.
Apa? Bawaannya. Ini bawaannya. Ini ada yang bilang cargo barrier, ada yang bilang dock barrier. Jadi biasa. Tapi orang bisa dibuka, dilepas bisa. Gitu. Bisa juga ya. Anjay, tinggal gitu doang ya. Duduk di belakangnya nyaman banget, bro. Asli, bro. Sebenarnya sih kayak topeng monyet ya. Dilihatin dari belakang gitu kan. Kalau kacanya bening gini, terus kita duduk belakang gitu, orang belakang. Dung. Itu orang ngapain dalam akuarium gitu kan. Kaca bening ya, Kak. Nih belakang banyak orang lah. Duduk belakang, ada apa ke situ, ke belakang. Ya Allah, sian banget ya. Yang gendut-gendut mah ngap, beneran. Ini tapi enak, nyaman. Biasanya kalau di mungkin ya banyak di Eropa gitu kan banyak danau-danau gitu. Yoi. Ini parkir pinggir danau. Terus dibuka mancing di sini. Gokil sih emang sih. Set mancing. Gua sih gua parkirin di kota. Spa. Gua buka, gua tunggu pancingan. Itu mah bungkus dong namanya. Bungkus. Lo kalau beli TE 320, 320 TE itu ada 320 doang atau? Banyak ya? Dari 200 yang masih karburator. Yang wagon ya? Iya yang wagon ya. Ada 200 yang udah DOHC, terus ada 230 TE, 300, 324, 220, banyak. Oh 220 ada ya? 220 ya? Yang TE nya? Ada 220 TE ada. Gue sih belum TE, masih dulu doang. Mungkin disiramin aja biar tumbuh. Iya kali ya. Siramin, lama-lama tumbuh kali ya. Tumbuh enggak, bengkak ya. Rendam minyak tanah, melar. Wah, bener. Itu dia. Oke, keren banget. Oh, jadi dibilang kalau di luarnya kali ya, kalau dibilang sama... Ya, ini fungsinya kali ya, si Mercy ini ngebikin... Apa sih? Station. Duduk. Station buat... di belakang, mungkin ya orang yang suka mancing atau apa, dia bisa seperti bisa, ini. Bisa. Buat bawa barang banyak, buat bawa anjing, taruh di belakang. Oh iya bener. Makanya ada ini kan, dock barrier, biar nggak loncat ke depan dia. Dock barrier atau? Cargo barrier. Cargo barrier, keren banget. Di tutupnya tinggal naikin aja? Gue agak-agak ngeri. Agak berat sih. Agak ya. Berat ya? Namanya barang udah lama ya. Iya bener. Keras ya. Bisa. Oke, ini masuk ke sana ya? Masuk, satu. Oke. Tapi kayak lagi di, ini ya, mobil... Tahanan. Tahanan. Ada jaringnya. Tangkap aku dong. Nah, gue mau nanya nih, Mas. Ya. Bahan serapnya di mana ya? Itu di sebelah sini. Hah? Belah mana? Sini. Ini? Yang bener? Masa sih? Wih, enak ya? Lepas mobil gua bisa gak taruh begini? Gak bisa ya? Keren banget. Gak muat kalau satu. Iya sih. Sim, oh bukan di bawah dia ya? Bukan, karena di bawah ini langsung knalpot. Oke. Ntar lu, pasang ini dulu, udah ya? Udah. Situ ban serep, di sini tool kit. Oh tool kit itu? Tool kit sama segitiga, kotak obat. Oh itu sih motor... Antena. Dongkrak. Semua di situ ya? Sama tabung buat air wiper belakang ada di sini. Oh, enggak jadi satu depan ya? Enggak, dia ada sendiri. Ada sendiri ya. Jadi kalau mau ganti air wiper belakang dari situ. Dari situ. Kayak Panther. Panther ya? Iya. Panther 90-an ya. Bedanya sih itu aja, kalau yang lain sih sama dan. Tapi ada ini ya, ada kekurangannya atau apa gitu pakai wagon tuh. Paling agak ini aja ya. Kalau ninggalin di parkiran agak lama tuh kayak deg-degannya. Deg-degannya kenapa tuh? Kok disengin. Oh iya sih. Nah, kacanya juga bening gitu kan. Mas, Om. Iyalah, Mas Om. Gue mau nanya taubarnya. Taubarnya memang udah bawaannya nempel atau lu beli sendiri aksesoris? Gue beli sendiri. Oh, dari bawaan lu beli mobil ini enggak ada? Enggak ada. Ini beli lagi, sama bracketnya waktu itu, terus baru terakhir beli ini. Dia bracketnya itu nempel ke sasis kan? Bracketnya nempel ke sasis. Sasis kan? Berapaan sih Mas kira-kira kalau tobar kayak gini? Sekitar 5-6 juta. 5-6 jutaan yang ori. Sebenarnya kalau mau pakai, ya ini kebetulan dapetnya yang ori ya. Kalau pakai yang nggak ori pun bisa gitu, aftermarket pun bisa. Aftermarket bisa, tapi ada resiko nggak? Selama beli yang original sih, misalnya kayak tulang kemarin gitu, nggak ada masalah. Cuman kalau yang ala-ala,
kuat apa enggak, enggak itu, tahu. Yang ala-alanya itu. Jadi kan emang lebih lebih bagus itu lebih disarankan tuh yang ori lah ya. Yang ori. Hmm. Kayak ini kan aftermarket nih si Arhang sepedanya. Tule tapi kan. Mm. Tapi kalau buat diaplikasin ke mobil gue yang sedan itu masih bisa. Mobil apa aja bisa. Ini. Oh, universal. Selama dia pakai tobar ini. Dia modelnya ada yang nempel ke tobar, ada yang nempel ke. Kan dia ada model yang model kayak apa sih yang kayak bendolan gitu loh, pluk atau. Iya, tobar. Tobar ada atau yang jepit. Kakak tua. Hmm. Kakak tua. Itu kalau yang buat kakak tua sih nggak ada itu. Nggak ya. Model lama sih. Model lama. Sekarang udah mulai tobar semua. Oke oke. Gila, keren. Pasang dong, Dok. Waduh. Sepedaan bareng. Oh iya benar. Amin. Yang penting bisa masang itu dulu tuh. Iya. Ada duit dulu dari YouTube. Pak subscriber banyak ya, Bang. Tuh ini, Bang. Amin. Amin, bos-bosku. Amin. Terus, oh ini modelnya gimana sih? Ini. Oh. Dia bonggolnya di sini nih. Bonggolnya ya. Di dalam sini. Mm-hmm. Dalam sini. Berarti tinggal dijepit. Plak gitu terus dijepit. Iya, terus dijepit ini buat buat nyetelnya. Oke. Keren banget. Nah, dari harga ini nih. Mm-hmm. Si Anghang Tule-nya ini. Mm-hmm. Kita nyebutin Tule boleh enggak sih merek? Apa? Nyebutin Tule merek apa ya? Siapa tahu dia endorse. Tule. Gua dukung lu. Tule kan baru nikah. Iya. Iya kan? Kedua ya. Kedua main ketiga ya. Kedua. Sule. Oh, Sule ya? Sule. Yang pirang-pirang itu? Iya. Ntar Sule kita jadiin rak aja. Ntar digugat lo. Oh iya, bercanda Om Sul. Om Sul, bercanda. Tapi kalau bawaannya si Mercy sendiri ada nggak sih? Belum pernah lihat. Belum pernah lihat, belum pernah lihat. Selama ini cuman ya yang ya universal lah ya, maksudnya yang iya. Bawaan dari aftermarket. Aftermarket. Lanjut. Apalagi ya? Nah, Mas, gue tadi mau nanya ini nih. Ini yeah. Chrome ya dibilangnya? Seal plate bawaannya. Bawaannya. Gila lu masih ada apa namanya? Masih ada stikernya, tulisan-tulisannya. Bawaannya. Kalau yang ini emang aslinya, yang ini gua tambahin sendiri. Kebetulan waktu itu gua beli stiker setnya. Oh gitu. Ada yang jual? Ada di eBay. Oh, eBay tetap dari luar ya. Dari luar. Keren banget. Mahal. Kan. Ya kan lucu aja. Iyalah. Tapi memang harusnya ada kan? Mm-mm. Harusnya nempel. Iya. Tapi sih kalau masih apa ya? Masih bersih begini sih. Oke banget. Kan bersih. Oh iya benar sih. Maksudnya kerawat gitu loh. Ya yang karena banget. Yang punya mobilnya sendiri lumayan perfeksionis ya. Jadi apik orang ya. Maunya tuh harus kita harus jelas dulu maunya gimana nih. Yeah. Ekspektasinya dia gimana, jangan sampai lari. Kalau enggak kita dimaki-maki. Benar. Yang tadi disebut Mr. J. Mr. J. Ada rencana mau dijual di mobil? Tanya ownernya ya, jangan tanya saya. Nanya doang kali aja bos-bosku ada yang mau beli atau apa kan? Kayaknya sih enggak. Tapi sih kayak sih enggak. Tadi gue dengar kayaknya sempat ditawar sama orang ya benar ya? Sempat ditawar sama orang. Berapa tuh kira-kira ditawarnya? Fantastis ya harganya. Fantastis ya? Fantastis, lumayan lah. Kali penasaran bos-bosku, ditawar berapa sih sama orang? Sempat ada yang nawar waktu itu sampai. Oh belum ya? Belum ya? Ntar dibilang goreng lagi. Goreng jangan malah sempet berapa sama waktu itu ya. Sempet ada yang nawar tuh di kepala 9 9 juta doang bos. Oh enggak ya salah 9 juta rebutan aja mau gue. Oh iya benar gue duluan 900-an tahun 94 320 TE ini kodenya nah. S124 S124 bukan W124 ya S124 ya. Kalau pintu 2 cek itu banyak ya S124 ya. Makanya kalau lo bos-bosku punya mobil kayak gini, lo sayang-sayang deh, jualan ntar aja, ya. Kalau perlu, tapi biasanya kayak gini hobi ya. Iya. Mau ditawar seberapapun harganya, mau fantastis kayak gimana pun juga, kalau emang hobi ya susah. Jatuhnya buat investasi juga sih. Investasi banget. Duit parkir lah. Nah, uang parkir dibilang. Oke bos-bosku, sekian dulu review kita hari ini mengenai Mercedes-Benz. S124 320 TE tahun 1994. Semoga bermanfaat buat bosku. Kalau misalnya ada yang mau nawar mobil ini atau mau cari tempat lain, lo gak akan nyesel.
Oke, okay, Mas. Siap. Thank you banget atas waktunya. Thank you. Sampai ketemu lagi, sampai berjumpa lagi. Mungkin ada koleksi-koleksi yang lain. Nanti hubungin dulu yang lain. Oh, siap. Si Mr. J itu. Mr. J. Thank you banget buat Mr. J untuk waktunya, pinjemin mobilnya sama Om Billy. Sampai ketemu lagi, sampai berjumpa lagi. Ciao. Your sober case, stop dwelling on empty words. Stop stalling in the doorway. Cancel the cruise control. Switch it in the manual. Don't you wanna feel right? Right, 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 right.